Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main ke cabang Daya Daihatsu Green Lake, teman-teman. Nah, kita akan coba cari tahu ada promo apa aja, terutama buat teman-teman yang ingin beli mobil baru Daihatsu. Kita pernah main ke tempat penyimpanannya di daerah Cakung ya, Bang ya? Betul. Itu banyak banget loh teman-teman. Jadi semua mobil Daihatsu dari semua tipe semuanya lengkap di sana. Lengkap semua. Jadi soal stok teman-teman gak usah takut. Stok semuanya aman. Aman, ready. Mau tipe apa, warna apa, semuanya ada. Dan sekarang kita ditemani oleh tim marketing dari Daihatsu Green Lake. Ditemani lagi bareng Bang Rudi. Assalamualaikum Bang Rudi. Waalaikumsalam Om Andre. Sehat Bang Rudi ya? Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu sehat ya. Sehat selalu. Penonton dan juga kita semua selalu dalam perlindungan, rezekinya juga lancar teman-teman. Harap. Bang Rudi, buat teman-teman yang ingin main ke showroom nih, terutama ke cabang Daihatsu Green Lake ini, ini alamat lengkapnya ada di mana Bang? Untuk alamat lengkapnya kita ada di Green Lake, Ruko Sentral Niaga, Blok D nomor 1 atau cari aja di Google Maps Daihatsu GLC. GLC teman-teman, nanti langsung diantar ke lokasi ya. Betul. Tapi yang jadi luar biasa nih, cabang ini tuh sering banget ngehandle konsumen dari daerah juga ya. Betul. Banyak banget nih teman-teman, atau bahkan mungkin kalau teman-teman ingin beli mobil secara online, ingin langsung proses di sini semuanya bisa ya Bang ya? Semuanya bisa. Oke, nanti coba deh telepon dan WA Bang Rudi sendiri berapa nih? Untuk nomor WA gua di angka 0857-17260-214 24 jam. 24 jam teman-teman. Jadi jam berapapun gak usah ragu ya Bang ya? Gak usah ragu, kontak aja langsung. Betul teman-teman, tinggal konsultasiin aja. Kalau misalkan teman-teman semua punya hitungan dari tempat lain, coba deh dibandingin nih. Boleh. Siapa tahu dapat hitungan terbaik ya. Pasti dikasih yang terbaik pokoknya. Betul teman-teman, karena momennya lagi dapat nih teman-teman. Sekarang kan udah pertengahan November ya. Betul. Mungkin udah masuk momen promo akhir tahun kali ya Bang. Betul. Ya? Betul, untuk menjelang akhir tahun kita pun udah bisa mulai promo di bulan ini juga sih. Dan termasuk ikut juga. Jadi itu banyak loh yang menarik, terutama kalau teman-teman ingin ambil mobil second tahun muda, coba deh tonton video ini sampai dengan selesai, siapa tahu lebih menarik juga. Betul. Bang, untuk stok Bang, sebelum kita bahas unit-unitnya nih, kira-kira dari mulai Ayla stok ada nggak? Ayla ready. Dari tipe yang terjangkau sampai tipe R ada? Betul, ready semua pokoknya. Oke, kalau untuk Sigra gimana Bang? Untuk Sigra semua tipe kita ready, semua warna pun kita ready. Oke, Terios juga ada? Terios kita ready. Kita langsung aja mulai dari Xenia nih Bang. Okay. Ini ada show unit Daihatsu Xenia. Kalau sekarang Bang, dari di lapangan sendiri, untuk tipe yang paling laris ada di tipe apa Bang? Untuk tipe Xenia paling laris itu kita ada di 1300 Om. Karena untuk Xenia ini kita ada dua varian atau dua tipe ya. Ada 1300 sama 1500. Okay. Tapi tercundung selama ini konsumen pada nyari yang 1300 ya. Oke teman-teman, mungkin buat teman-teman yang pilih Xenia itu lebih mengutamakan efisiensi ya. Efisiensi, betul. Kalau yang di belakang kita ini tipe apa Bang? Ini tipe R. Tipe R. CC-nya yang berapa? CC-nya 1300. 1300 ya. Oke. Jadi ada tipe R, ada juga tipe X. Tipe M, tipe X dan tipe R. Oh, banyak ya. Betul, ada 3 varian untuk yang 1300, tapi kalau untuk yang 1500 kita ada 2 varian. Betul. 2 varian itu tipe R 1500 sama tipe R 1500 ADS. Mantap teman-teman. Bang, kalau harga OTR-nya sendiri nih khususnya untuk Daihatsu Xenia. Betul. Di bulan ini OTR-nya mulai dari berapa, Bang? Paling kalau untuk Xenia itu untuk paling murah itu di angka 209. 209 juta 209 ya? Juta. Oke, bisa punya new Xenia ya Bang ya? Bisa punya Xenia. Dan ini loh teman-teman, kalau bicara beli mobil baru, bukan hanya harga OTR-nya aja. Tuh. Tapi potongan harga nih Bang. Potongan harga. Tuh teman-teman, mungkin dari 209 juta itu masih bisa kurang lagi nggak sih Bang? Kalau untuk masalah untuk kurang mengurang atau kasih diskon yang terbaik, japri aja langsung. Betul teman-teman. Jadi secara kode etiknya lebih enak ketemu langsung betul aja. Bukannya Bang Rudi gak mau ngasih tahu ya. Betul. Seperti apa promo-promonya. Pokoknya teman-teman nego aja. Mau minta potongan atau promo seperti apapun nanti diobrolin ya. Betul Om. Siap teman-teman. Intinya dari harga 209 pasti dikasih jauh turun ya Bang. Jauh turun ya pasti. Oke teman-teman. Nah khususnya buat teman-teman yang ingin pengambilan unit secara kredit nih Bang. Kira-kira Bang Rudi punya penawaran apa nih buat teman-teman semua? Untuk kredit ini kita Xenia ini kita mulai DP dari di angka 3 juta aja. Oke. Okay. Untuk angsurannya di angka 4,6 itu tenor 6 tahun. Cuma kalau mau ngambil tenor panjang kita pun bisa tenor 8 tahun, angsurannya ini cuma 1.500. Waduh, 1.500. Kayak nyicil motor ya. Betul, Om. Bentar, 1.500 bisa dibikin tenor 8 tahun. Betul, Om. DP 3 juta, Bang.
DP-nya kalau untuk tenor 8 tahun itu minimal itu 35% Om. 35%. Tapi DP minim 8 juta boleh ya? 8 juta bisa. Oke, jadi teman-teman ingin punya Daihatsu Xenia cukup keluarkan minimal di 8 juta rupiah. Tapi nanti untuk angsuran dan tenornya tinggal disesuaikan aja. Betul, Om. Atau bahkan, Kang Rudi, saya mah pengen DP-nya di 20 juta aja. Betul. Nanti tinggal dihitungin boleh tinggal ya? Tinggal dihitungin aja. Pokoknya intinya tinggal japri aja, mau DP berapa, mau tenor berapa, tinggal teleponin. Nanti saya bantu simulasikan semua. Itu udah murah. Bukannya saya gak mau nawar nih. Saya minta bonus aja boleh nggak? Boleh, siap. Khusus penonton Om Andre ini. Beli Xenia di bulan November-Desember ini, Bang. Minta karpet dasar boleh ya? Boleh. Bener nih? Boleh. Karpet dasar. Betul. Tambah sarung jok ya. Boleh. Gas ya. Plus HP Android dikasih. Apa? HP Android. Aduh, malah dikasih HP Android. Kasih HP Android, Om. Gas, teman-teman. Bensin diisiin ya. Bensin pasti diisi dong. Kalau nggak diisi, pasti diisi dong. Udah, pegang dah. Kita siap. Pegang komitmen. DP tadi mulai dari berapa? 3 juta? Dari DP 3 juta. Oke, teman-teman. Langsung dapat sarung jok, karpet dasar, handphone Android, bensin aman ya. Aman. Kalau perlu full tank ya. Kalau perlu. Siap teman-teman. Oke, menarik sekali nih. Kalau untuk proses nih Bang, kan takutnya kalau misalkan udah mepet-mepet Desember, stok juga kehabisan. Yang jadi masalah kan, seperti betul, itu. Betul. Untuk booking fee, enaknya minimal berapa dulu Bang? Untuk booking fee itu kita minimal 1 juta buat ngejalanin prosesnya. Betul. Setelah di approve, lalu bayar DP. Nanti kalau buat masalah unitnya mau ganti unit atau mau apa, tinggal koordinasi saya. Fleksibel ya Bang ya? Fleksibel. Berapa hari sih proses pengajuan kredit Bang biasanya? Setelah data lengkap itu estimasi sekitar 4 hari kerja sih. Sekitar 4 hari kerja 4 hari ya? Kerja. Insya Allah nanti sudah ada keputusan ya Bang ya? Betul. Siap teman-teman. Kita ke depan boleh Bang? Boleh. Setelah. Oke teman-teman. Nah kebetulan beberapa unit udah pada dikirim ke konsumen. Jadi di depan ada unit test drive ya Bang ya? Betul, cuma ada test drive aja sih. Oke. Bang, kalau konsumen mau test drive di rumah boleh nggak? Boleh dong, kalau buat mau test drive di rumah atau konsumennya lagi nggak ada waktu, tinggal kontak saya aja, nanti saya bawakan test drive-nya ke rumah. Oke, okay. Paling jauh nih Bang, Bang Rudi pernah visit konsumen daerah mana nih Bang? Sampai Bandung. Hah? Sampai Bandung? Sampai Bandung. Oke, okay. Jadi kalau dari Bogor, dari Bekasi, dari Banten, aman ya Bang ya? Itu mah aman. Bandung masih aja dikejar loh, Jabodetabek mah. Masih udah aman. Pasti Bang Rudi bisa datang kapanpun ya. Betul, kapanpun. Oke okay, teman-teman, Bang, kita bahas Sigra nih Bang. Oke. Okay. Tapi sebelum bahas Sigra, kita bahas saudaranya Ayla, Bang. Oh, Ayla, nah, betul. Gimana di jualan Ayla? Rame nggak? Untuk saat ini, kondisi Ayla itu sangat luar biasa sih untuk lakunya itu. Karena dia dua baris, kedua juga model yang terbaru. Betul. Ya, dan harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget ya. Itu jadi model yang terjangkau sih ya, Bang. Betul. Ya. Terutama buat anak muda yang ingin city car irit. Betul. Buat dipakai harian itu sangat rekomendasi ya, teman-teman. Betul. Nah, untuk Ayla sendiri, Bang. Kalau kita bahas dari segi OTR. Untuk yang paling terjangkau mulai dari berapa sih, Bang? Untuk harga OTR paling terjangkau itu di angka 135. 135 juta. Belum termasuk potong diskon. Belum termasuk potong. Udah pasti ada potongan ya? Pasti ada potongan pokoknya terbaru. Oke, coba ditawar teman-teman. Siapa tahu bisa dapat 100 juta kayak gitu. Atau kalau teman-teman punya hitungan di tempat lain, ingin nanti dibandingin harus kasih lebih murah ya? Ya, siap pokoknya. Gas teman-teman, Ayla 135 belum dipotong promo. Betul. Nah, untuk kredit Bang, kalau kita bicara Ayla, dia bisa hitungan kreditnya seperti apa Bang? Untuk hitungan kredit, kita mulai dari DP 1 juta aja. Lebih murah ya? Lebih murah. Kalau Xenia tadi 3 juta 3 rupiah. 3 juta. Ayla bayangin aja 1 juta. Kemarin teman saya Bang, ngambil motor, DP-nya 2 juta Bang. Iya, lebih murah mobil. Mobil baru ya? Mobil baru DP-nya cuma 1 juta. 1 juta aja. Iya, itu teman saya juga mau ngambil motor, gak jadi-jadi, pengen ngambil mobil aja 1 juta. Ngambil mobil aja. Iya, cicilannya bisa berapa Bang? Cicilannya itu estimasi sekitar 3,6, tenornya 5 tahun. Okay. Cuma kalau mau tenornya lebih panjang, itu estimasi angsurannya cuma 900 ribu. Kalau teman-teman tenor 8 tahun, itu cicilan per bulannya hanya 900.000. Sigra ya Bang ya? Ayla. Oh Ayla ya, Ayla baru ya? Ayla baru. Ayla baru teman-teman. Mungkin Sigra juga mirip kali ya Bang ya segituan. 11-12 dia 11, harganya. 11-12 teman-teman. DP 1 juta teman-teman bisa proses nih. Berarti kalau konsumen bayar booking fee, udah approve. Gak usah aman. Bayar lagi dong? Gak usah bayar lagi. Tinggal terima unit aja. Tinggal terima unit aja. Terima unit aja. Bonusnya apa nih kalau beli Ayla nih? Kalau untuk Ayla saya kasih untuk ya paling karpet dasar sama sarung jok sih. Itu termasuk ya? Termasuk. Android dikasih nggak? Kalau untuk Android coba nanti saya coba ajukan. Oke, teman-teman. Tapi kalau sarung jok, karpet dasar itu pasti ya Bang itu ya? Itu pasti, udah pasti. Itu pasti teman-teman. Ayla DP bayarnya 1 juta atau ada pilihan paket angsuran 8 tahun. Betul. Angsurannya hanya di 900 ribu. Betul. Tapi kalau konsumen semua perlu mobil yang 3 baris, bisa angkut banyak orang,
ini Sigra bisa jadi alternatif ya Bang. Betul, ya? Betul, alternatif banget ya. Nah, untuk Sigra Bang, kira-kira promonya seperti apa? Untuk Sigra sama Ila sebenarnya nggak beda jauh ya. Dia Sigra ini sama, untuk DP 1 juta, cuma memang untuk ansurannya lebih murah si Sigra sih. Justru Sigra lebih murah? Karena Sigra lebih murah. Oke, gitu. Emang berapa Bang cicilannya Bang? Kalau untuk cicilannya ini yang 5 tahunnya ini estimasi sekitar 3,5. 3,5? Beda 100 lumayan Om. Beda 100 ribu kerasa tuh kali 60 kan? 60, kalau untuk ansurannya yang paling ringan, untuk tenor panjang itu estimasi sekitar 800 ribu. Ya ampun, 800 ribu Jot. Lebih motor. Murah dari cicilan lu. Bisa punya Sigra ya. Sigra, 3 baris Om. 3 baris teman-teman. Bisa dipakai liburan, angkut banyak orang. Tuh. Lagi musim hujan gak kehujanan. Gak kehujanan. Dan pastinya mobilnya nyaman ya Bang ya. Nyaman, pokoknya adem ya. Oke, bonusnya sama dengan Ayla ya Bang ya. Sama, untuk bonus sama semua. Betul teman-teman. Bang, kalau misalkan di lapangan sendiri Bang, mungkin nggak setiap orang itu punya historical BI checking bagus lah. Betul. Kita buka-bukaan aja. Mungkin ada yang kolek dua, ada yang kurang begitu bagus. Atau mungkin ada teman-teman kita yang KTP-nya daerah, tapi domisilinya Jabodetabek. Oh, itu bisa. Itu bisa, bisa. Ada solusinya itu? Ada solusinya itu. Oh, oke teman-teman. Jadi data apapun cerita aja ya Bang ya? Pokoknya maksimal data seperti apapun atau KTP manapun tinggal Jabodetabek. Nanti kau tinggal konsultasi aja sama saya. Nanti aman. Aman pokoknya, ada solusinya. Oke teman-teman. Kita ke samping yuk Bang. Oke, boleh siap. Nah, sebelum kita bahas Rocky Bang Rudy, Terios kan udah facelift ya? Facelift. Kalau yang saudaranya dari merek yang lain kan masih model lama. Masih model lama. Kayak gitu. Nah, untuk unitnya sendiri kira-kira masih bisa dipesan nggak Terios? Kita ready kok untuk unitnya. Ready? Ready gitu unit. Yakin Bang? Yakin. Oke, nggak inden? Nggak inden, ya ready. Jadi pesan sekarang bisa langsung diproses ya? Betul. Siap teman-teman. Bisa DP berapa Bang kalau Terios Bang? Kalau Terios itu DP minimal di angka 5 juta. 5 juta ya, oke. Kalau Rocky gimana nih barangnya nih? Rocky ini sih sebenarnya agak memang sedikit inden ya, cuma kalau misalkan ada pemesanan, pasti kita coba carikan. Siap teman-teman, karena Rocky itu mobil yang keren banget teman-teman. Betul. Bahkan unit seperti ini juga dipakai di Jepang sendiri. Betul. Ya. Jadi unitnya itu unit global, teman-teman bisa dapat unit ini bermesin 1.0 turbo atau bermesin 1200 cc NA ya Bang ya. Betul. Intinya kalau beli mobilnya Daihatsu, boleh deh teman-teman hubungin langsung aja Kang Rudy. Gak usah ragu ya. Betul. Mau telepon, mau WA, jam berapapun juga boleh. Boleh. Nomor teleponnya kita simpan langsung di atas video dan juga di deskripsi. Kang Rudy, ada yang mau sampaikan buat teman-teman sebelum kita tutup? Oke, untuk teman-teman, kapan lagi di banyak promo di akhir tahun, pesan sekarang juga hubungin gue Rudy 0857-17-260-214. Mantap teman-teman, makasih banyak Kang Rudy. Sehatan sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan penonton juga sehatan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.